زمانا شمس الجمال فرحة بالاتصال مرحبا أهل الكمال مرحبا أهل النوال. Kemudian yang berikutnya yang menyebabkan hati mati, as-sadis, yang keenam, kultum innal jannata haqqun wa lam ta'malu laha. Kalian mengatakan surga itu benar, ada itu namanya surga, tapi kalian tidak sungguh-sungguh beramal untuk meraih surga. Surga tidak ada jaminan kecuali para nabi, kecuali asyra mubasyarah bil jannah, 10 orang yang diberikan kabar gembira surga. Ahlul bait yang disebutkan dalam ayat tersebut, innama yuridullah liyusiba ankum risa ahla baiti wa yatahhirakum tathira, ini juga dijamin surga. Putrinya nabi juga dijamin surga, Fatimatu sayyidatun nisa'i ahlil jannah, Fatimah pemimpin wanita ahli surga. Bukan hanya dijamin surga, tapi menjadi pemimpin wanita ahli surga. Kalau mereka semua dapat wahyu, informasi langsung dari Allah, dijamin surga. Tapi kita saat ini yang hadir di tempat ini, setelah di zaman Nabi wahyu sudah berhenti, tidak ada satupun yang dijamin surga. Tapi wahyu telah menegaskan rizki sudah dijamin. Orang yang gagal paham, dia mati-matian mencari sesuatu yang dijamin, yaitu rizki. Tapi yang tidak dijamin, dia bersantai-santai. Rizki dijamin, surga tidak dijamin. Tapi kebanyakan rizki dikeluarkan daya, tenaga, upaya untuk bisa mendapatkan, padahal sudah ada jaminan dari Allah Ta'ala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah satu hewan yang hidup, makhluk yang hidup di muka bumi ini, melainkan Allah telah menjamin rizkinya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi surga enggak ada jaminan. Harusnya yang tidak ada jaminan, kita lebih sungguh-sungguh, lebih susah payah. Kenapa yang dijamin justru kita susah payah mencarinya, padahal yang tidak dijamin kita mengabaikannya, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha, dalam satu nasihat beliau disebutkan oleh Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tus, yang lahir tahun 450 Hijriah, meninggal 505 Hijriah, dalam kitabnya Mukasafatil Qulub Al-Muqarrab ila Hadrati Allamil Ghuyub, beliau mengatakan, man ishtaqa ilal jannati sara'a ilal khairat. Siapa yang rindu kepada surga, pasti dia akan bersegera melakukan perbuatan baik di dalam hidupnya. Wa man khafa minan nar, siapa yang takut api neraka, in hadamat alaihi ladzat, pasti kelezatan dunia akan runtuh di dalam hatinya. Itu kata Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Yang ke